gila-gila remaja part yang kedua. Mungkin aku ni tak berjiwa Islami macam ibu dengan bapa, tapi aku terpaksa turutkan. Aku tak boleh pakai pakaian menyerupai lelaki. So baju t-shirt dengan seluar memang tak dibenarkan. Kalau pakai seluar, jubah kena paras lutut. So pakaian aku yang selalunya baju kurung dengan seluar lah. Disebabkan aku tak nak pakai tudung labu, ibu aku jahitkan tudung bawal biasa bidang 45 tu, dia jahit dekat tengah. Okay, jadi macam tudung sarung. So tak adalah pakai pin-pin ni. Tudung bawal tu, baju kurung dengan seluar. Itulah yang selalu jadi pakaian harian aku. Jiwa remaja kan? Tengok kawan-kawan pakai seluar jeans, pakai body shirt melekat. Teringin weh. Tapi apakan daya, aku nak pakai t-shirt loose pun tak lepas nak keluar. Ini kan pula nak pakai baju ketat. Satu hari tu, kawan aku ajak keluar lepak. Aku namakan kawan aku ni Kayu Manis. Konon-kononnya dia nak kenalkan aku dengan kawan lelaki dia lah. Double date lah kononnya. Tapi jumpa dekat sekolah dia. Sabtu kan ada koko selalunya. Kira aku cakap nak teman kawan lah ni. So bapak hantar aku ke sekolah Kayu Manis ni. Aku dari rumah pakai jubah ya. Tapi dekat dalam baju aku ada t-shirt yang agak ketat sedikit lah dengan tracksuit. Aku sebenarnya malu berjubah bagai. Mana ada kawan aku yang pakai macam aku. Semua pakaian moden. T-shirt dengan seluar. So sampai je dekat sekolah Kayu Manis ni. Dia bawa aku pergi tandas. Aku salin pakaian. Lepas tu kami terus pergi ke kantin sekolah. Kononnya nak jumpa kat situ lah. Tapi mungkin kerana Allah sayang, aku ni macam tak boleh lah nak buat salah tau. Tengah duduk dekat kantin menunggu kawan lelaki si Kayu Manis ni nak datang, aku nampak kelibat bapak aku dari jauh. Laju je macam nak menuju ke arah aku. Kelam kelibut bi macam kena sawan. Aku terus masuk bawah meja cari jubah dan sarung. Aku tak peduli dah dengan orang sekeliling. Aku pun tak tahulah orang pandang ke tidak. Yang aku ingat aku dah macam hilang darah bucat lesi dah. Bapak aku ajak aku balik. Aku turutkan je lah. Entah apalah rupa aku time tu. Dan lepas tu aku rasa lama jugalah aku tak keluar rumah. Aku pernah bonteng sekolah dan kantor juga. Tiba-tiba bapak muncul entah dari mana, aku pun tak tahu. Aku ponteng time tu sebab lambat masuk sekolah. Kesnya aku pergi merayap dulu. Dari seberang sekolah nampak cikgu disiplin tunggu dekat pagar. So aku pun memang tak beranilah nak masuk. Aku dulu memang kot merayap. Memang jenis yang tak reti duduk diam. Aku menaip cerita ni barulah aku sedar rupanya anak aku ikut perang aku rupanya ya. Allahuakbar. Speechless rasanya. Dulu kan zaman MIRC. Aku gatal dengan kawan aku ni. Nama dia Buah Pala. Bukan nama sebenar eh. Berani pergi jumpa dekat KFC rasanya dulu. Set masa jumpa waktu Jumaat, orang solat Jumaat. So mamat tu jumpa kita orang. Bodohnya lah aku dulu. Tapi itulah kantor juga dengan bapak aku. Tiba-tiba bapak aku muncul. KFC tu seberang masjid. Aku syak lepas bapak solat kat masjid tu kot. So bapak bawa kami balik. Dan bapak aku siap hantar lagi si Buah Pala ni. Aku tak tahulah apa agaknya ilmu yang bapak aku pakai. Akibat daripada banyak kejadian kantor itu, aku memang sangat berjaga-jaga. Rasanya aku masuk tingkatan 3, aku dah semakin baik dah. Aku pun dah naik kelas 5, kira kelas budak pandai jugalah. Tapi tabiat merayap tu, aku masih tak dapat buang. Pantang cikgu tak ada dekat kelas, aku akan merayap ke kelas yang di mana ada kawan-kawan aku masa tingkatan 2 dulu. Kuat kan semangat setia kawan aku? Waktu nak menempuh SPM, macam biasalah. Macam-macam kelas tambahan di sekolah kan. Kalau terlebih rajin, siap pergi library dengan kawan-kawan. Time tu, aku rajin pergi library dengan Lawang. Walaupun kami berlainan kelas, tapi kami masih rapat. Dia pun masih bercinta dengan si Tiram tu. Kadang pergi perpustakaan tu macam nak bercinta je. Aku ni kira macam peneman lah. Tapi kami belajar juga. Nak dijadikan cerita, aku berkenan dengan si Kicap, kawan kelas si Tiram. Punca aku berkenan dengan dia sebab dia pernah tolong aku waktu aku ada masalah dengan motor. Sewaktu kami konvoi beraya sebelum tu. Kira macam hero lah kan. So aku dengan tak malunya, aku mulakan langkah. Time tu aku ada handphone brand apa entah aku lupalah. Alcatel kot tak silap nama dia. Ke Nokia. Macam tu lah. Bapak aku saja bagi rasanya. Aku pun tak ingat macam mana aku boleh dapat handphone tu. So, bila ada handphone, memang zaman tu kita SMS je lah. Belum ada internet lagi tau. Aku suka SMS si Kicap, aku kacau dia. Aku tak beritahu aku siapa. Tapi aku bagi hint yang aku tahu setiap gerak-geri dia. Kondon-kondon macam pandai sangat lah kan. Tapi sebenarnya bodoh. Sebab memang aku dengan Lawang je yang selalu ke mana-mana dengan si Tiram dan Kicap ni. So, akhirnya memang disyak lah aku kan. Dipendekkan cerita, masing-masing confess, so jadilah couple. Dan itulah permulaan aku start bercinta. Form 5 baru pandai mengatal, itu pun dah hujung-hujung dah. Aku bercinta memang tak fikir keliling rasanya waktu tu. Kicap baik orangnya, lurus pun dia juga. Dia budak kelas yang belakang-belakang. Tapi orang bercinta kan, so itu bukan isu pun. Dan aku startlah menipu ibu dan bapak nak pergi kelas lah, nak pergi rumah Lawang lah, tapi sebenarnya pergi bercinta. Kami ke Hulu Kilir naik motor Kicap, dia selalu ambil dan hantar aku di lorong yang agak tersembunyi. Even lah kiranya kan. Dunia ni macam Ana yang punya. Aku yakin kali ni aku memang tak kantor dengan bapak. Habis SPM aku kerja dekat satu kedai ni.
Bapak yang bagi chance aku untuk kerja kat situ. Dekat dengan rumah. Owner kedai pun bapak kenal. Dekat kedai tu, ada seorang pekerja lelaki. Aku panggil dia Abang Chili. Sebulan lebih aku kerja. Masuk bulan kedua, kicap selalu datang lepak dekat kedai waktu shift aku seorang jaga kedai. Aku seronok lah sebab siapa tak seronok kan ada power depan mata. Lama-lama aku rasa Abang Chili mungkin perasan. Sebab setiap kali dia sampai, kicap ada kat kedai. Dan dia pernah tanya aku, siapa mamat tu? Aku cuma jawab, kawan sekolah je. Dan Abang Chili pun layan aku macam biasa. Abang Chili ni, perwatakan dia agak Islamik. Memang kepala dia ni selalu melekat kopiah. Agaknya sebab tu bapak aku bagi aku kerja kat situ. Mungkin orang macam tu boleh menjaga ikhtilat lah kan. Aku kerja berdua je dengan Abang Chili. Biasanya dalam sejam dua je lah. Lepas tu kami akan jaga kedai sorang-sorang je. Melainkan kalau ada kerja yang banyak. Kedai tu beroperasi dari 10 pagi sampai 10 malam. Aku memang selalu jaga waktu siang lah. Dan Abang Chili biasanya sampai kedai dalam pukul 5 atau 6 petang sebab dia jaga belah malam. Nak dijadikan cerita, satu hari tu dompet aku dengan handphone aku terjatuh. Masa tu petang. Kira dekat waktu nak balik dah lah. Kicap pun ada juga masa tu. Abang Chili pun tolonglah angkatkan dompet dan handphone aku yang jatuh tu. Entah macam mana keluar pula gambar berdua aku dengan si kicap tu. Memang Abang Chili tu lah yang kutip kan. Dia siap tengok beria lagi gambar tu. Dan lepas tu dia pandang aku. Lepas tu dia tengok lagi, dia pandang kicap. Aku macam, alamak, kantoi lah pula. Habislah bapak aku tahu lepas ni. Tapi Abang Chili diam je tau. Aku ada lagi 30 minit masa tu sebelum waktu balik. Aku suruh kicap balik dulu. Aku memang dah gabra lah. Kecut perut lah kiranya kan. Memang aku takut sangat kantor dengan bapak aku. So aku duduk je, buat-buat macam biasa dekat kaunter, menunggu detik jam nak pulang. Tiba-tiba Abang Chili bersuara. Kata dia, tak sangka pula cengkih dah ada power. Abang sebenarnya suka dekat cengkih. Alamak, aku pun tak sangka ya. Kami dua berdiam diri sampai masa aku balik. Aku tak ingatlah apa aku buat lepas tu. Tapi aku rasa aku ni bukannya jenis fikir belia. Mungkin aku pun buat tak tahu dan buat macam tak ada apalah. Esoknya aku kerja macam biasa. Tapi Abang Chili memang tak macam selalu lah ya. Dia sampai kedai memang betul-betul waktu aku nak balik. Aku tegur pun dia buat dono je. Kicap memang aku tak bagi datang lah buat sementara waktu. Bapak pula yang selalu duduk dekat kedai. Kadang dia duduk minum dekat kedai makan yang betul-betul depan kedai aku kerja tu. Aku syak ini mesti Abang Chili ada beritahu. Hubungan aku dengan Abang Chili dingin sampailah aku berhenti kerja. Aku kerja dalam 2 bulan lebih je. Dekat-dekat nak keluar result SPM tu, aku kena duduk dekat rumah. Sebab kantor yang aku cinta. Handphone semua kena rampas. Dan aku memang tak dibenarkan keluar. Waktu pergi ambil result SPM tu pun, aku ditemani ibu bapa macam magnet ya. Mereka sentiasa di kiri kanan aku macam bodyguard. Aku memang langsung tak berhubung dengan kicap. Waktu ambil SPM pun, aku tak nampak dan memang tak dapat jumpa langsung lah. Abang Chili, entahlah. Sampai sekarang aku tak pernah tahu apa kisah dia. Jangan ditanya. So lepas ambil result memang terus balik rumah. Aku memang duduk rumah je sampailah aku masuk college. Hiburan aku zaman dulu selain radio dengan TV dah tentulah komik, majalah, novel. Komik inilah yang ibu aku bagi kelonggaran. Kalau keluar dengan ibu bapa, nampak komik ke, majalah hiburan ke ataupun novel, aku minta ibu belikan.